Ah, ini buat apa ini? Oh, khusus khusus cewek ya. Kadizia. Hai. Mula-mula harganya mahal, tapi kalau kalian pandai berkawan jadi harganya murah. Oke, okay, Bang Indra ya. Okay. Ah, tos satu kali ya. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Batu Haji, Panbil Mall. Oke, ini adalah mallnya Batu Haji. Tak tahu mall yang keberapa ini di Batam ya. Banyak sekali mall di Batam ini. Tapi kita akan review mall ini, apa yang ada di dalam mall ini. Jadi apa-apa benda sudah sore. Jom kita masuk dulu jalan-jalan di Panbil Mall. Dia punya bangunan bagus ya. Keren. Tempat parkir luas. Jadi Panbil Mall-nya ada di sebelah sana. Jom kita kesini dulu. Gelap. Oh, kita lewat sini ya. Banyak motor. Banyak sekali motor di sini. Oh, ada motor lama. Oke, sekarang kita lagi di Panbil Mall. Ini adalah mallnya orang Batu Haji. Besar mall nih. Panbil Mall. Bagus, ini tempat parkir. Parkir motor sangat luas. Jadi sekarang aku mau masuk ke dalam. Apa yang ada di dalam mall ini? Di mana pintu dia? Aku nggak tahu pintunya sebelah mana. Kita boleh naik di dekat kopi itu boleh. Ada Ramayana, Mr. D, Zone 200, 2000, Selma, isi rumah Mandiri, ada semua. Ah, ini anak-anak Batam ini. Oke, jadi pintunya sebelah mana? Oh, sebelah sana pintunya ya. Bagus, dari luar aja udah bagus ya mall nih. Jom. Kayaknya boleh masuk nggak ya? Agak-agaknya sih. Oh. Oke. Di sana tempat duduk-duduk. Di sini tempat tunggu penjemputan ya. Gojek, jemput online, Panbil. Bagus, jadi nggak usah keluar, GrabCar akan langsung masuk ke sini ya, bebas masuk. Ini pintu utama dari mall ini. Jadi sekarang saya mau masuk ke dalam. Apa yang ada di dalam mall ini kita akan sama-sama tahu ya. Ini pertama kali aku masuk ke mall ini. Jom, jangan lama-lama lagi, kita masuk ke dalam. Pengecekan sini. Oke, okay, bos. Berapa? Oke, okay, kasih ya. Wow. Oke.
Oke, pertama kita disajikan sama kapi. Wow, keren. Oh, ini gambar artis itu ini ya. Iya, gambar artis yang sudah tua itu, lupa aku namanya ini. Oke, kita lanjut. Jadi kita langsung naik ke atas ya, nanti kita ke bawah. Wow, mewah mall ini. Tapi ada 1, 2, 3. Ada 3 tingkat aja. 1, 2, 3. Sekarang kita kesini dulu. Oh, di sini banyak jual baju-baju muslimah. Tas. Azan ik. Oh, oke, okay. Lift dia mati. Gak boleh naik ini ya? Oh, mati. Bye. Oke, okay. Jadi kita kayak gini jalannya. Liftnya mati, sayang. Dia punya lift mati. Listro. Wow, bagus. Ozara. Ini tempat anak-anak pabrik belanja ini ya. Oke, semua. Oke. Jadi mall-mall kalau di Batam itu kebanyakan model kayak gini ya, rata-rata ya. Kalian boleh lihat. Oke, kita kesini dulu sedikit. Biasa rata-rata tingkat paling atas tempat makan. Jadi ini adalah tempat makan ya. Oke, kita boleh lihat dari ke belakang dari sini. Kita lihat tempat makan. Wow, keren. Ini mall keren banget ya. Keren. Jadi kita turun dulu sebab kita nggak belanja ya. Restoran, tempat makan, sinar drink, ada semua. Jadi di tingkat atas itu banyak tempat makan. Cinema I. Oh, ini bioskop ya. Ini bioskop. Buat kalian yang suka nonton-nonton TV, ini tempat nonton TV. Mas, ini bioskop ya? Tempat nonton TV gitu. Kasih ya. Oke, buat kalian yang mau nonton TV, nggak usah pergi Nagoya. Kalian cukup sampai di sini aja, sudah bisa nonton TV ya. Keren. Keren banget di sini ya. Mall ini. Bagus. Sekarang kita turun balik. Selma, ada semua ya. Tempat beli gitar ada. Anak main-mainan. Dipa Zaki. Ah, ini buat apa ini? Oh, khusus cewek ya. Tampil lantai 3 ya. Lantai 2 ini. 1, 2. Oh, ini sampai lantai 2 ya, bukan 3 ya. Depan baristo. 2 banyak banget. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Ya. Bye. 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 Kadizia. Bye. Banyak.
akrab-akrab mereka ya. Oke, sekarang kita turun dulu. Oke, guys. Si Kepai. Oke. Jadi sini kita boleh beli sabuk ya. Oh. Ini keren juga nih sabuknya. Oke, jadi berhubung saya di sini, saya mau beli sabuk ya. Saya nggak ada sabuk. Ada sabuk kemarin tapi udah ketinggalan di sana ya. Jadi sekarang aku mau beli sabuk satu di sini. Oke, kita pilih dulu. Bang. Oke. Untuk siapa? Bapak. Untuk saya. Yang ini. Itu 75. 75. Oh. Oke, jadi di sini harga sabuk 75. Nanti kita akan tawar-tawar sampai jadi. Oke. Oke, kita udah dapat sabuknya. Jadi kita dapat harga yang spesial dari siapa namanya, Bang? Bang Rio. Tas dulu, Bang Rio. Obi. Oke, okay, buat kalian yang mau datang sini beli sabuk, beli kaca. Si Mas. Silakan datang ke sini. Kalian boleh beli ini sabuk ya. Topi juga ya. Mula-mula harganya mahal, tapi kalau kalian pandai berkawan jadi harganya murah. Oke, okay, Bang Indu ya. Okay. Ah, tos satu kali ya. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi, Bang. Oke, okay, sekarang saya pamit dulu. Jadi saya akan tinggalkan mall ini. Wow. Sangat bagus. Jom, kita turun balik ya. Udah selesai semua. Mungkin ada yang merindukan suasana di mall ini. Semoga kalian melihat video ini ya. Ya, mungkin masih banyak sampai di belakang sana. Tapi kita nggak jalan ya. Bandar Baru. Toko Emas Bandar Baru. Bila kalian ada duit mau belikan cewek kalian, boleh beli emas ini. Tukar duit ada di sebelah sini. Beli HP second Vivo ada semua, bagus. Sekarang kita keluar dulu. Kita hanya shopping beli sabuk. Sebetulnya ada sabuk saya sih, tapi berhubung dia baik sama saya jadi aku beli aja tadi buat persiapan gitu ya. Wah, keren. Oke, sekarang kita keluar dulu. Sebab kita udah selesai ini tato. Ya. Jadi, yang uniknya di Batu Haji ini, setelah kalian belanja atau beli-beli di dalam, kita boleh duduk di depan loh. Tuh, lihat orang-orang duduk nih. Bagus ya kalau malam. Kalian boleh duduk-duduk sebelah sini. Jom. Kita jalan dulu. Terus kita balik ya setelah ini. Mungkin ada yang kangen suasana di sini ya. Ya, beginilah suasana di Panbil Mall nih. Mungkin ada yang banyak kenangan di sini gitu maksud saya ya. Jadi ya, semoga video ini bisa mengobati kangen kalian ya. Panbil Mall Plaza. Semoga terobati kangen kalian di mall ini. Jadi kita kesini dulu. Bagus. Mungkin ada yang rindu-rindu suasana di Panbil Mall ini, silakan lihat ya. Mungkin kalian pernah makan di KFC, minum di kopi ini. Kalian boleh lihat video ini buat ngurangin kerinduan kalian gitu ya.
Oke, sekarang kita pulang dulu. Ini kalau kalian mau ke mall ini dari Nagoya naik GrabCar boleh, naik Transbatam boleh, naik BMO pun boleh ya. Banyak transportasi ya. Dari Nagoya banyak banget. Naik GrabCar boleh, tapi kalau dari sini ke Nagoya naik GrabCar-nya itu 70-an ya kalau nggak salah ya. Iya. Dekat-dekat 60 lah ya. Bagus kalau udah malam ya. Oke, jadi apa-apa benda saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.